mengadakan turnamen seperti ini, khususnya di lapangan Kawali, terus berjalan diagendakan sehingga minimal meramaikan. Syukur-syukur kalau ada generasi muda yang ikut memupuk prestasi sehingga bisa menyumbang prestasi ke tingkat minimal kabupaten. Sementara di Kawali ini penggemarnya baru kebanyakan orang tua. Mudah-mudahan nanti kerjasama dengan PGRI banyak generasi muda yang berminat. Harapannya seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah turnamen ini meskipun dalam rangka gandongan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77 dan hari jadi Ciamis yang ke-380, sebenarnya kami ini cuma ingin bersilaturahmi lah kepada pemain, semua pemain tenis yang berada di Kawali supaya lebih giat berlatih untuk jenjang ke depan. Mudah-mudahan Kawali ini ada peningkatan ke jenjang yang lebih baik supaya generasi utamanya generasi muda bisa giat berlatih untuk ke event-event yang lebih tinggi. Ya begitulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengapresiasi kegiatan turnamen dan gandongan ini. Mudah-mudahan ke depan bukan hanya para orang tua, harapan kami bahwa kita itu ada ikatan kultura ya. Mudah-mudahan para guru olahraga bisa memotivasi siswanya, bisa memotivasi sehingga atlet-atlet ke depan ini dari awal muncul generasi muda yang bagus. Karena saat ini hanya baru orang tua yang datang ke lapangan tenis. Mudah-mudahan ke depan ada event SD, misalnya melalui rekan-rekan juara bisa memacu siswanya untuk bisa gemar olahraga tenis lapangan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Bagaimana kesan-kesan Bapak dengan adanya kegiatan ini Pak? Oh, ini merupakan agenda tahunan. Insya Allah kedepannya diselenggarakan terus. Sekarang yang pertama, mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi. Alhamdulillah dari awal sampai terakhir jalan mulus kegiatan di Kawali STC. Insya Allah sehabis turnamen ini akan dilanjut ke hari Sabtu besok. Guru, seluruh guru melawan seluruh pemain yang ada di Kawali, ya, pemain tenis. Jadi gabungan Kawali akan bertanding besok hari Sabtu Minggu melawan guru-guru yang ada di Kecamatan Kawali. Ada hadiahnya dari Ketua PGRI, dari Pak Yayat. Jadi hari Sabtu silakan yang mau nonton grup PGRI melawan gabungan pemain tenis Kecamatan Kawali. Ya, makasih.